polinasi terhadap buah melon ini langsung oleh hewan alami. Lebah habis cerana. Halo sahabat lebah Irogati dan para sahabat konco-konco tani milenial, khususnya petani greenhouse. Sekarang sudah marak yang namanya bertani di dalam ruang tertutup, atau bahasa kerennya disebut dengan greenhouse. Ini dikarenakan tingkat keberhasilan yang sangat tinggi. Kelebihannya, hama tidak bisa masuk, tidak perlu pakai pestisida kimia, juga pemupukan dapat diminimalkan, dan dengan hasil panen yang maksimal. Dan kali ini saya akan membahas greenhouse melon saat polinasi yang diperbantukan oleh lebah apis cerana, yang mana polinasi sendiri adalah penyerbukan atau perkawinan antara bunga jantan dan betina. Ini sangat penting. Biasanya ini dilakukan secara manual, yaitu bunga jantan diambil dan diletakkan pada bunga betina. Capek juga kan? Ya, namanya bekerja, apalagi kalau dengan jumlah yang sangat banyak. Sekarang ini, kami untuk menghemat waktu dan tenaga, kami melakukan polinasi dengan bantuan lebah apis cerana, atau biasanya disebut dengan tawon unduan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Jumpa kembali bersama Lebah Irogati. Kali ini saya akan mereview, yaitu polinasi terkepada tanaman melon. Mari langsung saja. Biasanya kita melakukan polinasi secara manual, dan ini secara alami, yaitu dengan lebah apis cerana. Contoh seperti ini. Untuk dapat menghasilkan hasil yang maksimal, H-5 sebelum polinasi, lebah apis cerana harus diletakkan dalam greenhouse supaya lebah tersebut bisa beradaptasi dan mengenal bunga-bunga melon. Dan untuk pengambilan itu diupayakan setelah polinasi H+5. Ini bertujuan barangkali ada bunga yang belum terpolinasi itu tidak tersisa, jadi dapat menghasilkan buah yang sempurna. Apabila teman-teman membutuhkan lebah apis cerana, bisa menghubungi nomor WA tersebut.
Nah, ini adalah bunga jantan. Ciri-cirinya seperti ini. Bunga jantan di sini tidak ada buahnya. Seperti ini. Kalau buah calon buah untuk bunga betina seperti ini. Di sini ada buahnya. Hemat tenaga. Ini kurang lebih 1000 pohon. Simbiosis mutualisme, saling menguntungkan, tidak perlu repot-repot pollinasi terhadap buah melon ini langsung oleh hewan alami. Lebah habis cerana. Terima kasih telah mengikuti video ini. Semoga bermanfaat. Salam semangat petani Indonesia dan peternak lebah Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.